Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam kelas PDPR Jawi dan Khot. Sebelum kita memulakan pembelajaran, kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kali ini kita akan belajar mengenai rangkai kata. Rangkai kata terdiri daripada dua patah perkataan. Rangkai kata ni dia dua perkataan je. Tiap-tiap perkataan mempunyai maksud tersendiri. Dua perkataan tadi ada maksud tersendiri setiap satunya. Apabila kedua-dua perkataan tersebut digabungkan, ia akan memberi makna yang baru. Tadi dia setiap satu perkataan tu dia ada maksud dia tersendiri, tapi bila digabung jadi dua, dia akan membawa satu maksud yang baru. Okey, jom kita tengok apa contoh-contohnya. Cermin tambah mata sama dengan cermin mata. Okey, kita tengok kalau cermin ni macam-macam cermin ada. Mata kita lah. Okey, tapi bila cermin dengan mata ni digabungkan membawa maksud cermin mata yang ada setengah orang yang rabun tu akan pakai. Ha, tu cermin mata. Tu maksud dia tadi. Okey, yang kedua, contoh yang kedua. Botol tambah susu sama dengan botol susu. Botol ni botol lah, macam-macam jenis botol. Susu ni susu yang kita minum, sama ada susu tepung ke, susu cair, fresh milk tu ke. Okay, tapi bila botol dengan susu digabungkan jadi botol susu yang baby-baby guna tu kan. Okay, dan contoh yang ketiga, cili tambah padi sama dengan cili padi. Cili ni macam-macam jenis cili. Ada cili besar, cili hijau, cili api, cili padi. Okey, padi, padilah beras yang kita makan. Tapi bila cili dengan padi ni digabungkan jadi cili padi. Cili yang kecil-kecil tu, yang makan tu pedas tu, nama dia cili padi. Setakat ini dahulu untuk video kali ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa salat, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.